warga negara Malaysia. Mari sama-sama kita mencatat nama kita di dalam buku sejarah, menukar sebuah kerajaan yang sudah lama. Saat ini kita nantikan lebih 50 tahun lamanya. Jangan sia-siakan saat ini dan ketika ini, kerana peluang tidak akan datang menggolek sekali lagi. Oleh itu, saya menyeru seluruh warga negeri Selangor, tunjukkan sokongan anda kepada Pakatan Rakyat dan calon-calon Pakatan Rakyat. Sudah lama di puncak kuasa. Sudah tentu mereka akan berbuat apa-apa juga untuk kekal berkuasa. SPR menjadi salah satu agensi yang telah bersekongkol dengan Barisan Nasional. Oleh itu, kita mesti berbuat sesuatu. Sudah tentu kita akan ubah dan tukar kerajaan. Tetapi pesanan saya kepada anda semua, kita mesti halang warga asing yang akan datang mengulik. Ada cubaan untuk membawa warga asing masuk awal ke pusat-pusat mengundi. Oleh itu, saya mohon kepada seluruh jentera Pakatan Rakyat berjaga malam ini sehingga pagi. Pastikan pusat-pusat mengundi tidak dimasuki oleh mana-mana individu. Bagi memastikan walaupun 30,000 lebih warga asing dimasukkan ke dalam negeri Selangor, tetapi jika kita semua 100% pengundi berdaftar keluar mengundi, pasti kita akan tumpaskan Barisan Nasional. Ucapkan ribuan terima kasih kepada rakyat negeri Selangor kerana pada tahun 2008 anda telah memberi kami peluang untuk mentadbir negeri Selangor. Terima kasih. Walaupun wakil-wakil rakyat kami semua tidak ada pengalaman, tetapi 5 tahun telah mengajar kami banyak perkara. Dengan pengalaman yang sedikit ini, kami yakin dan percaya kami boleh bawa kebaikan yang lebih luas kepada seluruh rakyat Malaysia.
pemimpin-pemimpin yang jujur, amanah, telus dan bersih. Ini yang kita mahukan. Pakatan Rakyat mempunyai dasar-dasar peduli kepada rakyat. Berbeza dengan Barisan Nasional. Kerana Barisan Nasional dasar-dasarnya adalah membela kroni masing-masing. Bagaimana isteri Perdana Menteri setiap kali keluar negara boleh berbelanja dengan melampau sehingga penuh satu kontena barangan belian? Sedangkan masih ada yang tidak makan, satu hari tidak makan, ya, kerana kesempitan hidup. Saya sangat tahu perkara ini kerana kawasan yang saya jaga adalah daripada kalangan mereka yang berpendapatan rendah. Perkara ini sangat menyedihkan kerana Perdana Menteri sering menasihat rakyat supaya berjimat cermat. Pemberian BRIM kepada rakyat sebanyak RM500 menurut Perdana Menteri boleh kekal ataupun boleh dibelanjakan dalam tempoh 1 tahun. Saya cakap, tapi Perdana Menteri yang cakap. Bagi rakyat 1 bulan belanjanya RM46, tapi bagi isteri Perdana Menteri cincin sahaja RM24 juta. Saudara-saudari, inilah yang Pakatan Rakyat cuba hapuskan, cuba mempertahankan hak rakyat, cuba membela hak rakyat yang di bawah, yang tertindas disebabkan dasar Kerajaan Barisan Nasional yang menindas rakyat selama 50 tahun lebih. Oleh itu, pada malam ini kita menyaksikan sokongan rakyat yang sudah dahagakan perubahan. Sangat dahagakan perubahan. Kita nantikan tarikh pilihan raya sejak 2011. 2012 akhirnya 5 Mei 2013 kita akan tukar kerajaan. Namun pesanan saya, kita perlu waspada kerana pihak yang sudah lama berada di puncak kuasa tidak senang dengan perkembangan terkini. Cuba bayangkan, duduknya begitu tinggi sudah tentu jatuhnya agak parah. Saya mohon kerjasama daripada semua penyokong-penyokong. Kita mesti keluar mengundi awal
Selepas mengundi, kita tunggu di pusat-pusat mengundi. Boleh? Dan pastikan mana-mana individu yang rupanya macam Bangladesh, rupanya macam Nepal, rupanya macam Myanmar, diminta mereka menyanyikan lagu negaraku. Selepas itu baru kita tahu sama ada dia warga negara Malaysia atau tidak. Betul? Baik. Kalau sekiranya tuan-tuan dan puan-puan sudah bersetuju, apa tunggu lagi? Esok kita keluar beramai-ramai berkunjung ke pusat-pusat mengundi, mempertahankan pusat-pusat mengundi itu dari pencerobohan warga asing. Boleh? Sebab Perdana Menteri tanya tiga kali. Are you ready for Pakatan Rakyat? Yeah! Thank you very much. Thank you. Terima kasih Saudari Hanizah. Terima kasih. Okay, there is an announcement here. Take note everybody. Car plate number WRN9433. WRN9433.